Kejohanan badminton Asia di Filipina, dua wakil negara Lizijia dan gandingan Arvencia Sohuyik menempah tempat ke pentas final selepas menewaskan lawan masing-masing di separuh akhir petang tadi. Zijia yang juga pemain perseorangan lelaki di ranking ketujuh dunia tidak berdepan masalah menumbangkan Wang Hongyang dari China straight set 21-11, 21-19 dalam tempoh 39 minit. Selaku pilihan ketiga kejohanan, Zijia bermula garang mendahului 6-0 pada satu ketika sebelum memenangi set pertama 21-11. Meskipun diberi tentangan sengit oleh lawan bukan pilihan itu di set kedua, Zijia tenang menyerap segala tekanan untuk menang 21-19. Zijia bakal menentang pilihan keempat kejohanan dari Indonesia, Jonathan Christie, dalam pentas akhir esok. Dalam lima pertemuan terakhir, kelebihan nyata memihak pada Jonathan dengan empat kemenangan. Manakala kejayaan tunggal Zijia adalah semasa kejohanan All England pada 2020. Sementara itu, Malaysia juga memiliki wakil dalam kategori bergu lelaki menerusi gandingan Arvencia dan Sohuyik. Mereka melangkah ke perlawanan akhir selepas menyingkirkan pasangan senegara Goh Zifei Nur Izzuddin Munsani straight set 21-13 dan 21-15. Bergu pilihan kelima kejohanan itu cuma memerlukan tempoh 29 minit bagi membuat perhitungan bertemu pasangan Indonesia di pentas akhir.